Halo teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di video ini saya akan membahas tentang event tersembunyi yang dimana tadi saya lihat di beranda atau di event Mobile Legends ini ada event tersembunyi yang menarik banget kita explore, yaitu tentang kita bisa mendapatkan skin legend secara gratis hanya dengan melakukan draw ataupun skin elite dan skin normal lainnya, ataupun ada diamond juga dan efek recall. Wah, pokoknya banyak banget. Nah, itu adalah event dari NMA Season 3 Lucky Draw, hadir tanggal 28 Juli sekarang hingga tanggal 1. Jadi ada 3 hari dari sekarang untuk bisa ikuti untuk event ini. 100% tingkat kemenangan mulai undian berhadiah gratis sekarang. Jadi pasti kalian akan dapat untuk hadiah di event NMA Season 3 ini. Bagaimana caranya? Nah, nanti kalian bisa download untuk aplikasi Nimo TV-nya di Play Store ya. Jadi eventnya itu ada di Play Store. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, alangkah baiknya belum subscribe, subscribe sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event berikutnya. Langsung aja check this my video. Oke, teman semuanya, di sini saya sudah masuk di aplikasi Nimo TV-nya. Kalian boleh download langsung di Play Store-nya untuk ketik Nimo TV, dan kalian harus login terlebih dahulu bisa menggunakan Facebook ataupun Gmail kalian. Nah, setelah kalian login, kalian bisa mengikuti eventnya di ada di beranda seperti ini. Dah, ada NMA Season 3 Lucky Draw. Kalian tinggal klik saja. Oke, kita klik. Nah, di sini eventnya itu berbasis draw ya, kayak event Bane draw ini. Nah, di sini ini menarik banget nih, guys. Di sini ada skin legendary dari Gashen. Kalau kita hoki, kita bisa dapat skin legendary Gashen secara gratis. Ataupun Samsung Phone, ada juga gold coin yang ada di Nimo TV, ada juga efek recall dari Fire Crown, ada juga Diamond 900, MLBB skin spesial, ada juga MLBB chest. Itu kalau di chest terdapat seperti Magic Dust ataupun yang lainnya ya, dan ada juga MLBB skin dari normal. Nah, di sini kalian bagaimana bang untuk mendapatkan hadiahnya? Nanti ketika kalian dapat skin atau diamond atau apapun kecuali dari gold coin ini, kalian akan mendapatkan kode redeem nanti di pesan Nimo TV-nya. Kalau mungkin untuk Samsung ini, kalian bisa dimintai untuk alamat MLBB-nya atau alamat dari rumah kalian. Nah, di sini untuk rule-nya atau peraturannya, user setiap hari akan mendapatkan kesempatan hingga 10 kali. Nah, di sini jadi kalian bisa mendapatkan kesempatan draw setiap harinya 10 kali, itu maksimal. Kalau lebih itu gak bisa ya. Setiap hari semua kesempatan akan direset kembali pada pukul 00 jika tidak digunakan. Jadi kalau kalian punya kesempatan, nah seperti saya, peluang lucky draw-nya ada 3 ya saya. Jadi kalau kalian tidak draw, peluang kalian masih ada, itu nanti akan direset jam 12 malam nanti. Semua item in game MBBW akan dikirimkan ke akun Nimo pemenang via CDK. Untuk hadiah selain in-game item, pemenang akan dihubungi oleh staff Nimo dalam 10 hari kerja. Nah, jadi untuk poin ketiga ini nanti akan diberikan kode redeem di pesan Nimo TV kecuali dari Samsung Phone tersebut. Akan dikirimkan alamat untuk 10 hari kerja untuk staff Nimo-nya. Oke, bang, bagaimana cara untuk mendapatkan dari kesempatan untuk draw-nya? Kalian bisa selesaikan di atas ini. Ada 5 misi ya, yang dimana satu kirimkan komentar di live Nimo. Ada juga bagikan channel, tonton hingga lebih dari 5, tonton hingga lebih dari 20, dan undang teman baru. Nah, di sini kalau kita kombinasikan, kita dari setiap hari itu bisa dapat 5 ya, 4 kalau 4 ya, kalau kita secara gratis sampai nonton hingga 20 menit. Kalau undang teman baru itu kalian bisa mencapai hingga 10 kali ya, atau teman baru kalian bisa undang sampai 10, itu batas maksimalnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian tinggal klik go. Kalian klik go, di sini kalian bisa komen apa saja, misalnya seperti ini. Ya, seperti itu, dan kalian tonton hingga 5 menit atau sampai 20 menit. Dan kalian bisa kolom di atas itu, ada klik send, kalian tinggal klik send. Oke, kita kembali. Nah, seperti ini nanti akan selesai tersendiri. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan 3 misi yang kirim komentar, bagikan channel, dan tonton 5 menit. Dan kita akan uji kehokian kita, apakah kita bisa dapat skin spesial ataupun diamond ya. Main banget ya, asalkan jangan gold coin, itu gak akan berguna banget. Mungkin yang pengguna Nimo itu akan berguna ya. Dan ya, di sini mudah-mudahan kita dapat skin. Nah, kalau MLBB chest kemungkinan itu item yang namanya seperti trial card ataupun magic dust. Oke, kita coba klik go. Bismillahirrahmanirrahim. Skin.
Apa ini? Wah, dapat gold coin ya. Kita dapat gold coin, mudah-mudahan kita dapat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Skin dong, skin. Apa ini? Kita dapat MLBB chest. Kita klik go. Oke. Okay. Diamond, diamond. Wah, kita dapat gold coin lagi. Nah, kita klik catatan kemenangan. Nah, di situ ada MLBB chest yang dimana di sini ada kode redeem. Nah, bagaimana cara meredeemnya? Kalian tinggal klik di Google untuk kode redeemnya sepertinya. Saya akan tunjukkan sekalian di sini. Kita klik salin. Kita langsung ke Google MLBB-nya. Oke, teman semuanya, di sini saya sudah masuk di website resmi kode redeem. Kalian bisa klik redeem ML di Google ataupun kalian boleh cek linknya di deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik salin di sini untuk dari kalian menang up skin ataupun apa untuk berupa code. Dan di sini kalian bisa masukkan ID ML kalian. Bentar. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini kalian klik send dulu. Nanti kalian akan dimintai untuk verifikasi dari website ini. Kalian tinggal masuk ke ML. Oke, teman-teman, tadi saya sudah salin 296 berapa ya? Bentar. 296. Di sini ya untuk kodenya 296. Aduh, 293 293650. Oke, seperti itu ya, 293650. Nah, kalian setelah itu kalian klik redeem dan otomatis kalian akan mendapatkan chest tersebut. Nah, kalian tinggal reset saja semuanya. Ya, seperti itu. Langsung kalian masuk ke Mobile Legends-nya. Oke, teman-teman, kita akan cek di box tersebut kita dapat apa ya. Mudah-mudahan skin ya. Ada skin di dalam box tersebut. Oke, di sini. Nah, ada surat hadiah telah ditukar. Oke, di sini kita dapat dari box untuk turnamen chest level 2. Ya, ini masih level 2 ya. Dalam tersebut kita dapat apa nih? Turnamen chest level 2. Oke, kita dapat smell emblem pack. Ya, agak masalah ya. Jadi kalian boleh ikuti event ini di Nemo TV 3 hari dari sekarang. Kalian jangan lupa untuk menyelesaikan misinya. Mudah-mudahan kalian dapat kode redeem untuk skinnya. Kalau kalian dapat skin, kalian boleh komentar di bawah ataupun bisa dapat diamond atau efek recall atau skin legend dari Gashen. Kalian boleh komentar di bawah, saya akan lihat. Semoga kalian beruntung. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kalian dan see you next video.